Gunung Atas Scania K360. Kali ini saya berada di garasinya Gunung Atas di Cokro ya. Tadi saya mau mundutin KG Trans, tapi KG Trans saya kejauhan malahan. Ya, ini bis Gunung Atas ya, pakai yang Scania K360 menggunakan sasis komersi Scania K360, dan itu ada ulah tangan jahil ya. Dan ini adalah salah satu bis Scania pertama ya, sepertinya pertama di Bali ya. Yang lainnya kayak gitu, kayak apanya, bis-bis Bandung kayak Sabina itu kan ada lagi. Ini yang Scania yang optic cruise, bukan yang manual. Kalau yang manualnya baru ada Kolbi Persada, Kramat Jati, itu baru yang pertama sebenarnya. Dan ini bodinya menggunakan Jetbus SHD, Jetbus 3 SHD buatan Karoseri Adi Putro Malang. Dan ini bisnya seperti ini ya, Jetbus 3 asli. Oh iya, untuk ada yang bertanya-tanya nih sebenarnya, kenapa sih Gunung Atas yang ini banyakan Scania yang merah pakai Mercy? Nah, ini jawabannya, ada solution. Nah, Gunung Atas Bali sama Gunung Atas Solution tuh beda divisi ya. Kalau yang Solution ini divisinya nih divisi Malang. Yang ininya Pak Yoyo. Kalau yang ini yang merah Pak Kadek. Rata-rata Gunung Atas yang sekarang nih, yang di Bali nih, jadi ganti warna merah. Kalau yang ini Pak Yoyo, ini Pak Kadek. Pak Kadek ini yang paling premium itu Tronton 2542 yang terbaru tuh, yang Sultan Dewata. Dan Gunung Atas Solution adalah salah satu pelopor bis Tronton pertama di Pulau Bali ya. Nanti tak jelasin ya, Pulau Tronton pertama di Pulau Bali yang sesungguhnya sebelum yang merah ini memakai Mercy yang melayani trayek ke Surabaya dan Pasar. Waktu itu saya nggak dapat ngincer malahan. Nah, uniknya Scania ini parkirnya di Cokro ya, nggak di Tabanan. Nah, yang itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Nah, itu ya interiornya. Kita lihat interiornya ya sebentar aja. Dan apa sih spesial Scania? Menurut aku cuma biasa aja sih, cuma optic cruise aja yang mengandalkan. Dan ini ya kondisi Gunung Atas di Cokro ya, tidak seramai yang di Tabanan, tetapi ini menjadi salah satu titik paling awal penjemputan sebenarnya. Enggak awal penjemputan, melainkan di mana ya, di Pidade lah, aneh tahunnya. Dan ini ya pakai Scania K360, Scania pertama yang optic cruise masuk ke Bali. Terus apa lagi ya spesialnya? Ini armadanya Pak Yoyo ya. Oh ya, untuk trayeknya nih, trayeknya Tulungagung Malang ke Blitar dan Pasar. Oh ya, untuk agen loketnya nih, Gunung Atas Merah sama Gunung Atas Hijau dipisah ya sebenarnya. Yang Gunung Atas itu dipisah emang. Bagasinya ya seperti ini, bisa muat motor. Luas banget ya kelihatannya. Sudah memakai air suspension tetapnya. Nah, interiornya seperti ini ya kawan. Ini ada toilet. Toiletnya ini ada di samping kanan. Ya lumayan longgar lah, bagus. Oh, yang ini ada smoking room ya, tapi itu laboratorium. Ini ya, ada exhaustnya juga, ada AC-nya. Baunya bau apel. Ini Gunung Atas yang memakai Avet pertama di Pulau Bali, habis itu disusul sama satunya. Untuk seat seperti ini ya, seatnya ini lebar banget, terus luas. Dan ini kalau Avetnya ini
nilai, kemungkinan besar nilai ya sentuh atau enggak. Saya juga enggak tahu karena ini di sini enggak hidup. Ini di sini ada colokan USB, hanya digunakan untuk HP aja. Lampu baca, lampu bacanya ini juga ada colokan. Ada lampu baca sama lampu AC. Ini ada lampu kelap-kelipnya jenis 3 ya. Nah. Ini menurut saya seatnya agak licin sih. Coba aja dah ke depan lihat seperti apa bisnya ini. Oh ya, seperti ini Jetbus 3 SHD buatan karoseri Adi Putro yang memakai Scania. Tidak ada personal length. Itu ada rem sama gas. Transmisinya tuh ada di sini sebenarnya. Ay, ini coba. Seatnya ya gede banget, gila. Tapi ini nggak ada outletnya di depan ya. Wah, ini sempit banget nih, gila, serius. Nah ini yang kurang senang dari seat kayak gini nih, kalau yang pakai baju kresek-kresek nih gampang licin sebenarnya, ada pelicinnya. Wah, gila nih. Menurut saya sih armadanya ya standar aja sih. Harganya tiketnya kemungkinan 230 untuk harga tiket loh. Sudah termasuk servis makan snack. Tapi ya minusnya tadi aku lihat tuh tidak ada dispenser ya seperti GH Bali. GH Bali semua armadanya sudah dipastikan memakai namanya dispenser. Jadi bisa nyeduh teh, kopi dan apalah itu. Susu anak juga. Ini aja Jetbus 3 generasi yang ini. Dan ini ada ATB gini ya. ATB Jember Lumajang ya. Ada abang lagi membersihkan bisnya ya. Namun sangat disayangkan yang tadi saya bilang itu Gunung Hatta yang ini nih Scania tidak masuk full tabanan. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Yang merah ini juga ada jurusan ke Malang. Tapi yang ini memang mengaku sisi sebenarnya sih. Soalnya kan beda kepemilikan. Moga Gunung Hatta Bali punya Scania lah 360 atau enggak 410 lah. Tapi kasta tertingginya GH Bali itu 1836 kok. Itu ikan sama McQueen. Scania ini memang mewah sih, elegan. Nanti kalau ada tukang cuci-cuci bantu aja. Oke ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. See you next time and bye.